الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت خالق السماوات والأرض ومن فيهن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة والأخوات فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin dan hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa terasa kita sudah berada di tahun 2015 ya. Dan ini merupakan tanda bahwa setiap hari sebenarnya kita semakin tua dan mendekati kepada yang namanya kematian. Banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, banyak yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita. Anugerah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala ini selayaknya dan sepatutnya kita sikapi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ya Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih bisa berdiri tegak, kemudian melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah sekaligus seorang manusia di muka bumi ini. Dan ini merupakan nikmat-nikmat yang mungkin tidak pernah terkira bagi kita. Sehingga memang sepatutnya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut. Karena apapun itu, sekecil apapun nikmat tersebut, wajib dan patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Kita senantiasa meminta kepada Allah dan berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berharap kepada Allah semoga Allah mencintakan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana coba perasaan kita ketika Nabi mengatakan bahwasanya Nabi rindu sama kita? Kan di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Nabi itu rindu kepada ikhwan-ikhwannya. Pada saat itu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanukum? Ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudara kamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku, tetapi ikhwani, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang datang setelahku, tidak pernah melihatku tapi beriman kepadaku. Bayangkan, Nabi itu rindu dengan kita. Mungkin muncul pertanyaannya, apakah rindu kita sama Nabi sama dengan rindu Nabi sama kita, gitu kan? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Maka saya katakan bahwasanya salah satu nikmat yang terbesar yang kita rasakan saat ini adalah iman dan Islam. Itu adalah berkat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sekaligus Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa merasakan betapa nikmatnya menjadi seorang muslim, betapa nikmatnya menjadi seorang yang beriman. Ini merupakan kenikmatan. Dan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah salah satu unsur untuk bisa merasakan manisnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis kan dikatakan bahwasanya ya, salasatun, ada tiga hal, yajid fihi halawatul iman. Kalau seandainya seseorang melakukannya, dia akan mendapatkan manisnya iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya itu adalah hubbullahi wa hubbu rasulih. Ya, cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Allah, orang yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Tetapi cinta kepada Nabi di sini adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Kita senantiasa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah petunjuk. Siapa yang kita contoh untuk yang menjalankan petunjuk tersebut? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau saya boleh katakan, Rasulullah itu adalah Al-Qur'an yang hidup. Al-Quran yang hidup yang mencoba untuk menerjemahkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Karena itulah kita perlu mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ini kita akan mengambil sebuah tajuk. Tajuknya adalah sesuatu yang sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Sangat-sangat penting untuk kita ketahui. Apa itu? Al-khawfu minasyirik. Takut kepada syirik. Ya, dia di muka surat 150. Takut kepada syirik. Betul Pak ya? Atau ada yang kurang yang belum diterangkan? Hah? 125, 140 ya? Oh ya, sudah. Syarah bab 2 sudah. Bab mahaan. Ya, ukasha itu. Betul, saya masih ingat juga ukasha, ya, kita sudah jelaskan tentang ukasha yang meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk didoakan. Ya. Kalau tidak salah, memang sekarang al-khawfu minasyirik, ya, al-khawfu minasyirik. Oke, maka saya katakan tajuk kita malam hari ini adalah tajuk yang sangat penting, yaitu berkenaan dengan al-khawfu minasyirik, takut kepada kesyirikan, ya, takut kepada kesyirikan. Ada hubungan antara dua bab sebelumnya dengan bab yang ketiga ini. Yang pertama, di bab pertama itu kita berbicara tentang keutamaan tauhid. Yang kedua, kita berbicara bagaimana merealisasikan, melaksanakan tauhid dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga ini adalah bagaimana kita menghadapi yang namanya kesyirikan. Ya, bagaimana kita menghadapi yang namanya kesyirikan. Ayolah wal khawat, di sini al-khawf minasyirik ini memang perlu untuk kita takuti, karena nanti kita akan menjelaskan beberapa hal kenapa kita perlu takut kepada yang namanya kesyirikan. Syirik itu berasal dari kata syaroka. Syaroka. Kemudian ditambah dengan asyroka yusyriku. Biasanya kalau kita orang Melayu mengatakan syarikat. Ya, syarikat ya. Syarikat itu artinya apa, Pak? Berkongsi. Ya, syarikat itu kan berkongsi. Ya. Syarikat. Sebenarnya kata-kata syarikat itu berasal dari kata-kata syirik. Bagaimana maksudnya? Kalau seandainya yang namanya syirik itu berarti menduakan Allah. Ya, menduakan Allah dalam peribadatan. Makanya pernah juga saya sampaikan bahwasanya yang namanya orang musyrik itu tidak selamanya orang kafir. Ya. Orang musyrik itu tidak selamanya orang kafir. Orang kafir automatically musyrik. Orang musyrik bukan hanya berasal dari orang kafir. Orang musyrik itu bisa saja berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Ya. Orang musyrik itu bisa saja berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beriman. Bagaimana itu bisa terjadi? Kalau seandainya dia menduakan Allah di dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berkenaan dengan masalah itu adalah hal-hal yang memang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ya, misalnya saja Allah Maha Mencipta,
Kalau seandainya kita meyakini ada pencipta selain Allah yang menciptakan bumi, syirik. Allah yang maha memberi rezeki, misalnya kan. Kemudian setelah itu kita beranggapan dan kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang mampu memberikan rezeki selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa masuk dalam kategori syirik. Maka yang namanya syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala yang memang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan bagi Allah. Seperti misalnya apa? Kita yakin bahwa Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya, kita gantungkan harapan kita, kita gantungkan segala-galanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ketergantungan-ketergantungan selain kepada Allah, bisa masuk dalam kategori syirik. Contohnya takut yang berlebihan. Takut hanya kepada siapa, Pak? Allah. Tiba-tiba ada orang yang takut kegelapan, ada orang yang takut hantu. Dan sebenarnya hantu itu pun rekayasa aja itu. Tidak ada yang namanya hantu. Semuanya kan jin, kan? Ketika ketakutan-ketakutan itu muncul dan melebihi ketakutan kita kepada Allah, bisa saja kita menyamakan ataupun mendoakan Allah di dalam hal tersebut. Maka kita akan berbicara masalah syirik di sini, ayuhal ikhwah wal akhwat, dan kita akan masuk kepada ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Ayo ikhwan wal akhwat, syirku. Saya sudah jelaskan tadi secara bahasa syirik itu apa. Dan secara istilah juga saya sudah terangkan sedikit bahwa yang namanya istilah adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang makhluk yang menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala dan sesuatu tersebut adalah sesuatu yang memang khusus bagi Allah. Ya, khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya maksudkan di sini khusus bagi Allah seperti tadi. Allah yang berhak untuk mematikan dan menghidupkan. Kalau seandainya kita meyakini bahwasanya ada sesuatu yang mampu menghidupkan selain Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Syirik. Allah lah yang memberikan manfaat dengan mudarat. Allah yang memberikan manfaat sekaligus memberikan yang namanya mudarat. Ketika ada keyakinan bahwa ada benda yang mampu memberikan manfaat dan mampu memberikan mudarat, itu bisa masuk dalam kategori syirik. Contohnya saja azimat, contohnya saja adalah cincin. Contoh yang lainnya adalah gelang misalnya. Makanya saya terus terang saya katakan, saya itu tidak terlalu sepakat dengan pemakaian gelang yang terbuat dari apa namanya? Dari tembaga itu. Karena saya lihatnya banyak sekali orang yang akhirnya tergantung dengan tembaga itu. Banyak orang yang tergantung sehingga ketergantungannya kepada Allah sudah hilang. Ya. Ketergantungannya kepada Allah sudah hilang, tergantungnya hanya kepada tembaga itu. Saya masih ingat dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atas untanya, tiba-tiba dia melihat ada seorang sahabat yang memakai apa? Gelang dari nuhas. Nuhas itu adalah tembaga. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mahi? Apa itu? Minal wahin," kata dia. "Ini untuk mencegah penyakit ya Rasulullah." Ya kan? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inzaha fa innaha imutta wa hiya alaik. Ma aflahta abadan." Buka. Kalau seandainya engkau tetap memakai itu sampai engkau mati, kamu tidak akan berjaya selama-lamanya. Artinya kan dia betul-betul sudah tergantung kepada hal tersebut. Padahal yang kita yakini adalah Allah yang maha penyembuh. Maka dari situlah akhirnya bab syirik ini merupakan sesuatu yang sangat perlu untuk kita ketahui. Karena ternyata orang yang musyrik itu bukan hanya orang yang berasal dari orang-orang kafir. Tidak. Kadang-kadang orang yang sudah mengaku dirinya beriman masuk ke dalam kesyirikan ketika mengakui adanya sesuatu yang menandingi Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ayat di atas yang ada di dalam surah An-Nisa ayat ke-48 itu menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya syirik itu merupakan dosa yang paling besar.
Kenapa dosa yang paling besar? Karena jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak akan pernah mengampuni apa? Dosa syirik. Dosa yang lainnya diampuni tidak? Iya. Kenapa? Wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah mengampuni selain itu. Sedangkan untuk syirik Allah mengatakan la yaghfir, Allah tidak mengampuni, dan itu menunjukkan bahwasanya syirik itu merupakan dosa yang sangat besar. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu apa perbedaan antara syirik dengan maksiat? Ya, syirik dengan maksiat. Kenapa yang namanya syirik itu lebih besar daripada maksiat? Syirik itu adalah sesuatu yang mengganggu hak Allah. Kalau maksiat, dia biasanya dia hanya mengganggu hak manusia. Antara manusia dengan manusia kan? Mencuri berhubungan dengan apa? Harta manusia. Berzina manusia dengan manusia, walaupun dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi menyekutukan Allah itu adalah mengganggu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya syirik itu jauh lebih besar daripada maksiat. Dan di sini akhirnya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan, tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa selain itu. Artinya orang-orang yang melakukan dosa besar ini adalah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni. Kalau tidak, tidak. Tetapi kalau orang pelaku syirik, jelas-jelas Allah mengatakan tidak akan ampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini kalau seandainya orang itu tidak bertaubat. Ya, itu kalau seandainya orang itu tidak bertaubat. Tetapi kalau dia bertaubat, diampuni kira-kira? Ya, diampuni. Kenapa diampuni? Karena di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam hidupnya, jangan sekali-kali mereka putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni segala macam dosa. Nah, ini yang akan menjadi akhirnya satu panduan dalam hidup kita, bahwa segala sesuatunya apabila kita melakukannya, usahakan langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi dosa syirik ini adalah sesuatu yang sangat besar. Dan tidak ada yang kalah besar yang namanya syirik dari berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syirik berarti menyerupakan makhluk ciptaan Allah dengan Allah. Karena syirik berarti meyakini bahwa sesungguhnya makhluk memiliki manfaat. Karena syirik berarti meyakini bahwa sesungguhnya makhluk merebut kekuasaan ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah syirik ini adalah sesuatu yang perlu untuk kita ketahui. Jangan sampai kita termasuk ke dalam kesyirikan tersebut. Ayolah ikhwan akhwat, dan syirik itu terbagi menjadi dua. Syirik yang pertama adalah syirik besar. Biasanya ulama mengatakannya asyirkul akbar. Asyirkul akbar itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam hal rububiyahnya, dalam hal uluhiyahnya, dalam hal asma dan sifatnya. Ya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, ya. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya dalam masalah rububiyahnya, dalam masalah uluhiyahnya, dalam masalah asma dan sifatnya. Sebagai contoh misalnya, di dalam masalah rububiyah, kalau kita bertanya masalah rububiyah, apa yang dimaksud dengan tauhid rububiyah? Meyakini bahwa Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Itu rububiyah. Ya, meyakini. Ketika ada keyakinan bahwa ada selain Allah yang menurunkan hujan, artinya yang menciptakan, maka itu masuk dalam kategori syirik besar. Ya. Allah yang memberikan manfaat ataupun
mudarat. Ketika kita meyakini bahwa ada makhluk yang mampu memberikan manfaat dan mudarat selain Allah, maka itu masuk dalam kategori syirik. Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib. Ketika seseorang yakin bahwa ada makhluk yang mengetahui hal-hal yang gaib, berarti menyamakan Allah dengan makhluk tersebut, bisa masuk dalam kategori syirik. Hati-hati dalam masalah syirik ini. Dan ini akhirnya banyak contohnya, Pak. Ya, ini banyak contohnya. Orang yang datang ke Bomo minta pelaris, masuk dalam kategori itu. Karena yang memberi rezeki siapa? Allah. Ini dalam masalah rububiyah itu, ya datang seperti itu. Meyakini bahwa seandainya ada orang lain yang bisa memberikan pelaris. Dan inilah saya katakan betul-betul tingkat kebodohan manusia kadang-kadang sampai kepada tingkat yang kadang-kadang tidak masuk logika. Kenapa tidak masuk logika? Yang dia datangi orang miskin tapi minta pelaris. Ya kan? Yang dia datangi ini bomohnya, ini miskin, dia datang minta pelaris. Saya kira kalau seandainya bomohnya memang punya pelaris, dia tidak jadi bomoh. Dia jadinya apa? Pedagang. Kan seperti itu. Ada yang sampai minta jabatan. Ada yang sampai minta jabatan. Jadi di Indonesia itu tahun lalu ketika pemilihan anggota legislatif, ya, dan pemilihan kepala daerah misalnya, ada bomo yang mengiklankan dirinya, ya, mengiklankan dirinya mampu apa namanya memberikan menjadikan orang itu sebagai anggota legislatif. Ya. Dan itu ditayangkan dan dia buat apa namanya? Poster. Tidak murah, Pak. Tahu berapa? 1 miliar. 1 miliar itu sama dengan 105 ribu. 105 ribu dolar dolar Singapura. 1 M. Hanya untuk jadi anggota legislatif. Bayangkan. Sudah sampai di tahap itu. Ada yang bertapa di sungai hanya untuk bisa menjadi mendapatkan jabatan. Ini semuanya masuk dalam kategori menyekutukan Allah di dalam masalah rububiyah. Ya, menyekutukan Allah di dalam masalah rububiyah. Tetapi bukan hanya yang besar-besar seperti itu. Kadang-kadang hal-hal yang kecil pun kita sudah menyekutukan Allah di dalam masalah rububiyah. Sebagai contoh misalnya, Pak. Ini untuk orang hamil paling banyak pantangnya biasanya. Orang hamil mau keluar, kalau di daerah saya, Pak, ya, itu biasanya diberikan bawang. Bawang itu diikatkan di bajunya. Ya, diikatkan di bajunya. Menurut mereka, kalau bawang itu tidak ada, orang yang sedang hamil itu bisa diserang oleh jin. Jadi kalau di daerah saya itu, orang yang hamil senantiasa bawa bawang. Bawang merah. Ini kan akhirnya menggantungkan yang namanya keselamatan kepada siapa? Bawang. Yang sebentar lagi bawang itu akhirnya diiris-iris dijadikan gorengan. Kan akhirnya lucu. Akhirnya lucu. Kalau dulu ada yang namanya mandi safar, ya, mandi safar, bulan safar itu. Katanya kalau seandainya tidak mandi safar orang itu akan celaka, kan? Ini adalah menggantungkan manfaat dan mudarat kepada satu benda yang merupakan makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sebuah hadis itu, la tirata wala safar, itu ya. Ya, la tirata wala safar. Tira itu artinya toir. Toir itu artinya apa? Burung. Kenapa ada kata-kata la tirata wala safar, jangan sampai berpegang kepada burung? Karena dulu orang-orang itu mengundi nasibnya dengan burung. Ketika dia mau keluar rumah, dia mendengarkan suara burung dulu. Kalau suara burungnya enak, berarti dia beranggapan, hari ini insya Allah saya dapatnya banyak. Kalau pas keluar dia bunyi burung, loh, kok ini jelek burungnya ini bunyinya, dia tak jadi keluar. Karena dia mengatakan, wah ini pesimis dia keluar. Artinya dia menggantungkan apa? Menggantungkan mendapatkan rezeki kepada burung. Kita pun orang Melayu biasanya ada pertanyaan, bulan baiknya mana? Kapan bulan baik? Oh jangan menikah di bulan ini, bulannya jelek ini. Itu kan tiba-tiba seolah-olah kita menggantungkan yang namanya pernikahan kita ini dengan bulan, bukan kepada Allah. Saya belum pernah dapat ada orang Melayu yang menikah di bulan Ramadan.
Kenapa kira-kira? Saya pernah tanya juga, kenapa tidak ada yang menikah di bulan Ramadan Bulan puasa. Padahal kalau mau cari bulan baik, yang terbaik adalah bulan puasa. Oh, gara-gara siang harinya susah ya. Oke. Tapi yang jelas ya, biasanya kan orang Melayu itu carinya bulan baik. Ya kalau bulan baik, yang terbaik bulan itu adalah. Dan pernah tidak ada orang yang mengatakan hari baik hari Jumat? Hari baik sebenarnya di dalam Islam hari apa? Hari Jumat. Ada tidak yang menikah hari Jumat dikarenakan hari baik? Saya kira susah juga dapatnya. Tapi itulah tadi, kita menggantungkan hari baik dengan bulan baik. Itu dengan apa? Dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal manfaat dan mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak. Manfaat dengan mudarat. Ingat kisah Nabi Ibrahim itu, ketika dihancurkan semuanya, tetapi dia tinggalkan yang paling besar. Apa tahu tidak alasannya Ibrahim kenapa? Ketika ditanya, ya Ibrahim, manfa'ala hadza bi'alihatina ya Ibrahim. Siapa yang lakukan ini sama Tuhan-Tuhan kami ya Ibrahim? Kata Ibrahim, bal sa'alahum kabiruhum hadza. Tanya yang paling besar ini. In kanu yantikun, kalau dia mampu untuk berbicara. Kata kaumnya, bagaimana kami mau bertanya kepada yang tidak mampu untuk berbicara? Kata Nabi Ibrahim, kalian yang bodoh. Sudah tahu tidak mau berbicara, tetapi kalian tetap sembah. Ini dikarenakan, ini artinya dia melakukan syirik dari sisi uluhiyah. Bukan uluhiyah, rububiyah. Meyakini sesuatu yang ada yang mencipta, ada yang memberikan rezeki selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan manfaat, memberikan mudarat selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memang orang-orang dahulu kita banyak sekali khurafat-khurafat seperti itunya. Mohon maaf. Ya, dan subhanallah. Bahkan bacaan-bacaan doa pun akhirnya doa-doanya ya mengandungi kesyirikan. Ya, mengandungi kesyirikan. Banyak sekali doa-doa itu yang mengandungi kesyirikan. Wallahu ta'ala alam, yang jelasnya bahwa itu semuanya adalah tidak bermanfaat sama sekali bagi manusia. Yang kedua, menyekutukan Allah dari sisi uluhiyah. Kalau kita berbicara masalah uluhiyah, apa itu uluhiyah, Pak? Tauhid uluhiyah itu adalah meyakini bahwa satu-satunya, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Menyekutukan dari unsur ilahiyah, uluhiyah juga banyak yang terjadi. Banyak juga yang terjadi uluhiyah. Kenapa? Segala macam ibadah yang diberikan bukan kepada Allah itu bisa masuk dalam kategori menyekutukan Allah dari unsur uluhiyahnya. Contohnya sebenarnya, Pak, seperti misalnya berdoa. Berdoa. Doa ibadah bukan? Ya, kalau dia ibadah, seharusnya hanya kita diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berdoa bukan kepada Allah bisa masuk dalam kategori syirik. Itu pun kalau seandainya, tapi yang namanya doa itu kan ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Kalau doa ul ibadah memang tidak boleh sama sekali kita tujukan kecuali kepada Allah. Doa ul ibadah itu seperti sholat, puasa, ya kan, zakat. Itu memang kita tidak bisa tujukan kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau doa ul masalah, ada dua di situ. Ada sesuatu yang mampu dilakukan oleh makhluk, ada yang memang tidak mampu dilakukan oleh makhluk. Contohnya misalnya kalau seandainya saya berkata kepada Pak Razak misalnya, Pak, tolong angkat buku ini. Dia mampu untuk mengangkat. Boleh tidak? Boleh. Dalam hal seperti itu boleh. Tetapi kalau seandainya hal itu adalah sesuatu yang memang makhluk tidak miliki kemampuan, maka itu masuk dalam kategori syirik. Contohnya, ya. Contohnya misalnya, kita berdoa kepada makhluk yang sudah wafat. Kita berdoa kepada makhluk yang sudah wafat. Datang ke kuburan. Kemudian meminta kepada kuburan tersebut, wahai wali Allah yang ada di dalam kuburan ini, percepatlah jodohku misalnya. Kena lagi Pak Ali. Pak Ali jangan begitu ya. Nah, jangan. Percepatlah jodohku misalnya. Dia datang. Pertanyaannya sebenarnya adalah,
kalau orang itu masih hidup, mungkin masih ada kemungkinan. Karena itu masuk dalam kategori tawassul kan. Tawassul kepada orang yang masih hidup masih mungkin. Kita datang kepada seseorang yang kita anggap bahwa dia dekat dengan Allah. Kita minta kepada dia, "Ustaz, tolong doakan saya. Mudah-mudahan saya cepat bisa dapat jodoh." Oke, saya doakan misalnya kan. Mudah-mudahan dapat cepat dapat jodoh. Dia masih hidup dan dia bisa masih mendoakan. Tetapi orang yang sudah wafat, kita juga belum tentu tahu bagaimana keadaan dia di dalam kubur. Kemudian setelah itu kita minta kepada yang ada di dalam kubur. Maka segala sesuatunya yang kita lakukan bukan karena Allah di dalam masalah peribadatan, itu masuk dalam kategori syirik. Sebagai contoh misalnya berpuasa. Berpuasa itu ibadah bukan? Kalau seandainya ibadah itu, kalau seandainya puasa itu bukan kita tujukan kepada Allah, tetapi karena sesuatu, bisa masuk dalam kategori apa? Syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini makanya dalam masalah syirik itu adalah sesuatu yang sangat besar. Ya, sangat besar yang perlu untuk kita ketahui. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya ayat yang kedua. Qala al-Khalil alaihi salatu wassalam wajnubni wa bani an na'bud al-asnam. Al-Khalil di sini adalah siapa? Siapa al-Khalil di sini? Ibrahim. Al-Khalil di sini adalah Ibrahim. Berkatalah al-Khalil. Al-Khalil itu adalah Ibrahim. Kenapa dikatakan al-Khalil Ibrahim? Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya Ibrahim itu adalah Khalil, Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Maka ini adalah doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Sebelum saya terangkan lebih lanjut, coba kita pikirkan begini, Pak. Ini yang berdoa siapa? Nabi Ibrahim. Yang di dalam Al-Qur'an dia dikatakan sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah. Dan yang kedua, di dalam Al-Quran dijelaskan tentang sifat-sifatnya yang lurus. Kana ummatan, qanitan, ya, kan seperti itu. Taat kepada Allah, ikhlas kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan kepada dia, dia lakukan. Artinya kan dia adalah seorang Nabi, dia adalah seorang Rasul. Pasti masuk surga tidak? Kalau kita tanya, pasti masuk surga enggak ini orang? Pasti. Pasti masuk surga, tetapi coba lihat doanya itu betapa dia takut kepada yang namanya syirik. Sampai dia berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku beserta anak cucuku." Kalau anak cucu di sini kan yang kita tahu anaknya Ibrahim siapa? Ismail dengan Ishak. Ismail dengan Ishak. Anak cucunya siapa? Muncullah Yakub, Yusuf. Itu terus ke bawah itu sampai Isa, sampai Ibrahim alaihi salatu wassalam. Makanya beliau juga bergelar sebagai Abul Anbiya. Abul Anbiya itu artinya apa? Bapaknya para nabi. Itulah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapak para nabi, dijamin masuk surga, seorang nabi, seorang rasul. Di dia dianggap Allah menyatakan bahwasanya dia adalah Khalilur Rahman ataupun dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah apa? Ya Allah, jauhkan saya dari kesyirikan. Ini menunjukkan betapa yang namanya kesyirikan ini adalah sesuatu yang sangat besar. Mudaratnya sangat besar, bahayanya bagi kita semua. Tadi bahayanya sudah ada satu itu. Allah tidak mengampuni dosa bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan kalau seandainya dia tidak bertaubat dan dia mati dalam kesyirikan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-asnam. Ya, al-asnam. Al-asnam itu adalah bentuk jamak plural dari kata-kata as-sanam. Sanam itu artinya patung. Patung. Jadi patung ini adalah sesuatu yang disembah di zaman tersebut, ya, di zamannya nabi-nabi sebelumnya, dan bahkan sampai sekarang pun masih ada patung-patung yang disembah. Dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyembahan berhala-berhala tersebut.
yang namanya berhala di sini adalah sesuatu yang memang disembah bukan karena Allah, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Disembah dan dijadikan sebagai sesuatu yang agung dan besar. Seperti yang terjadi di zamannya Nabi Nuh adalah ta'uzzamana dan berhala-berhala orang-orang Arab. Dulu kan orang-orang Arab juga mempunyai berhala-berhala yang begitu banyak yang sampai di apa namanya? Di susung itu. Di Ka'bah itu penuh dengan berhala-berhala sebelumnya itu. Ya, penuh dengan berhala-berhala. Dan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu sangat takut. Dan sebenarnya seorang muslim itu harus mewarisi sikap daripada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sikap apa yang perlu diwarisi? Sikap takut kalau seandainya kita masuk dalam golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah. Takut masuk dalam golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Persis sama dengan, pernah dengarkan Umar ya? Umar adalah orang yang dipastikan masuk surga oleh Nabi. Pernah Umar mengetuk pintu. Ketika dia mengetuk pintu, Nabi bertanya, "Siapa itu?" Kata dia, "Umar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suruh dia masuk wa absyirhu bil jannah." Ya, suruh dia masuk dan berikan kabar gembira dia masuk surga. Ya, ini Umar. Tetapi begitu takutnya Umar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan daftar orang-orang munafik kepada siapa? Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah diberikan apa? Diberikan daftar orang-orang munafik. Nih, simpan nama orang-orang munafik. Umar tahu itu, Umar tahu. Walaupun dia sudah dijamin masuk surga, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Hudzaifah. Dia berkata apa? "Wallahi, demi Allah," kata dia, "tolong lihat nama saya. Adakah nama saya di dalam golongan orang-orang munafik yang diserahkan namanya oleh Nabi kepada kamu?" Padahal dia sudah pasti masuk surga, diberikan jaminan surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia masih mempunyai ketakutan yang luar biasa sehingga dia harus kembali untuk melihat namanya adakah dia masuk dalam golongan orang-orang yang munafik atau tidak. Begitulah para sahabat terdahulu. Makanya saya katakan, kita perlu senantiasa introspeksi diri, muhasabah. Karena jangan sampai kita masuk dalam golongan-golongan orang-orang yang dibenci oleh Allah tapi kita tidak pernah menyadari hal tersebut. Kita tidak pernah menyadari hal-hal tersebut. Seperti misalnya fasik, orang fasik, orang munafik, kafir, musyrik. Ini semuanya adalah hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk di dalam hal tersebut tetapi kita tidak pernah merasakan hal itu. Maka di dalam Al-Qur'an di situ dikatakan wala ya'manu makrallahi illa al-qaumul kafirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari azab Allah, tidak ada orang yang merasa aman dari murka Allah kecuali orang kafir. Kecuali orang kafir. Jadi orang beriman itu senantiasa waspada, jangan sampai dia terlepas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kafir, dia selalu merasa aman. Maksudnya selalu merasa aman ini, dia melakukan yang namanya dosa itu dianggap biasa. Melakukan dosa yang dianggap biasa, melakukan yang namanya maksiat biasa, itu bagi orang-orang kafir. Dan dia sama sekali tidak pernah takut dengan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu tidak pernah merasa dirinya aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya azab Allah itu kapan saja bisa sampai, bisa datang. Ya itu sajalah sebagai contoh misalnya ya. Tidak ada yang pernah menyangka kalau seandainya Air Asia QZ 8501 itu akan akhirnya berakhir dengan sesuatu yang sadis seperti itu, tragis. Di sini lahirnya fala ya'manu makrallahi illal qaumul kafir. Tidak ada orang yang bisa merasa aman dari azab Allah kecuali orang kafir. Hanya orang kafir yang merasa aman dari azab Allah. Sehingga yang dia lakukan adalah dosa-dosa dianggapnya biasa. Karena dia merasa aman dari azab Allah. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, dia tidak pernah merasa aman. Karena adanya perasaan tidak pernah aman dari azab Allah, dan azab Allah bisa saja sampai kepada dia, maka dia senantiasa introspeksi diri, dia senantiasa muhasabah terhadap dirinya.
jangan sampai ini syirik, jangan sampai ini bid'ah, jangan sampai itu perasaan orang-orang yang beriman itu. Sebelum dia melakukan yang namanya ibadah, dia mempunyai ketakutan-ketakutan tersendiri. Jangan sampai ibadah ini tidak sempurna, jangan sampai ibadah ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan ibadah tersebut, jangan sampai ibadah ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ibadah yang saya lakukan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia melakukan ibadah, dia senantiasa merasa ketakutan kalau jangan sampai apa yang telah dia lakukan itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan tidak cukup yang namanya syarat-syaratnya. Ketakutan-ketakutan itu perlu ada. Begitu juga dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu takutnya dia dengan yang namanya penyembahan asnam ini, patung ini, sampai dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, lindungi saya dengan anak-anak saya, lindungi saya dengan anak-anak cucu saya dari peribadatan asnam berhala-berhala. Wajnubni wabaniya an'budal asnam." Di dalam ayat itulah juga dia mengatakan, "Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas," ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia. Umat-umat tersesat karena berhala-berhala tersebut, ya. Maka itulah doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Istilahnya ya, kalau kita mau mengambil yang namanya mengambil namanya teladan dari seorang nabi, ya otomatis doa kita sama dengan dia. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyembah berhala, atau bahkan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjauhkan kita daripada yang namanya kesyirikan-kesyirikan, karena kadang-kadang kita melakukan kesyirikan-kesyirikan tanpa kita ketahui. Tayyib, yang ketiga, hadis. Wa fil hadithi akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgar fasuila anhu faqala arriya. Dan di dalam hadis dikatakan, perkara yang paling aku takutkan terjadi kepada kalian adalah syirik kecil. Beliau ditanya tentangnya, maka beliau menjawab riya. Riya ini lawan daripada tauhid. Ikhlas, lawan daripada ikhlas. Tauhid itu adalah apa? Riya. Riya itu sebenarnya berasal dari kata-kata ro'ah. Apa artinya ro'ah? Melihat. Maka riya itu adalah perbuatan yang suka dilihat. Ketika dia melakukan ibadah, dia baru semangat melakukan ibadah kalau dia dilihat. Ya, dia baru suka melakukan ibadah kalau seandainya dia dilihat. Ada yang sama dengan dia, bedanya hanya sedikit aja. Namanya sum'ah. Jadi riya dengan sum'ah itu sama. Kalau riya suka dilihat, sum'ah itu suka didengar. Begini, saya selama ini saya ketika kita melihat di media sosial, kadang-kadang saya itu istighfar kepada Allah. Kenapa? Saya lihat banyak teman-teman yang wallahu alam, mudah-mudahan niatnya baguslah. Tetapi saya lihatnya kurang apa ya? Saya sendiri membacanya kurang ini. Biasanya banyak teman-teman, alhamdulillah sudah umroh lagi, berada di depan Ka'bah, subhanallah berimamkan Imam Sudais, alhamdulillah bisa bangun malam sholat tahajud. Artinya kemudian itu ditulis di Facebook lah, di media sosial. Saya kadang-kadang berpikir, mudah-mudahan lah, mudah-mudahan itu bukan riya. Saya berdoanya mudah-mudahan itu bukan riya, karena hal-hal seperti ini bisa mengganggu sebenarnya. On the way to Mekah, welcome to Mekah misalnya kan. Memang kalau, tapi jangan sampai ya, jangan sampai, karena memang perasaan-perasaan sedikit seperti itu bisa masuk ke dalam riya. Ya namanya syaitan iblis itu tidak akan pernah diam untuk memberi, apa namanya, untuk menggelincirkan manusia, untuk menyesatkan manusia, baik dari kata-kata seperti itu. Ya, makanya saya kalau teringat sebuah hadis yang dikatakan oleh Nabi, bahwasanya syirik itu lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Subhanallah. Riya itu lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Tak nampak.
Kadang kita merasanya itu bukan syirik, tetapi bisa saja itu adalah riya. Dan biasanya kan kalau apalagi kalau sudah ada orang yang komen, misalnya kan komen. Ketika saya pernah mendengarkan sebuah syarahan begini. Facebook bisa menjadi sebuah sarana untuk menyekutukan Allah. Kenapa? Ketika misalnya seseorang membuat status dan tiba-tiba ada orang yang komen dan dia gembira, itu menunjukkan bahwa dia riya. Gembira. Wah, ini banyak ini yang komen ini, subhanallah. Ini menakutkan memang. Dan namanya media sosial sekarang. Karena saya lihatnya riya itu sekarang muncul di sana. Sekarang muncul di sana itu yang namanya riya. Alhamdulillah baru selesai puasa Senin Kamis. Ayo teman-teman kita puasa Senin Kamis. Misalnya kan. Saya kadang-kadang berpikir subhanallah. Ini mudah-mudahan adalah orang yang ya, dan itu saya lihatnya menimpa malah teman-teman yang selama ini menyatakan dirinya sebagai ya golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya takutkan saja. Alhamdulillah baru selesai sholat subuh di Muhammadiyah misalnya kan, secara berjamaah. Ini sama, takutkan, kita takutkan kalau itu adalah bagian daripada riya akhirnya. Riya. Ini yang kita takutkan. Dan itu banyak terjadi di media-media sosial. Alhamdulillah kalau itu memang bukan bagian daripada riya. Tapi kalau itu bagian daripada riya, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa ayuhal ikhwah? Nabi mengatakan itu termasuk syirik kecil. Tapi riya itu bukan selamanya menjadi syirik kecil, dia bisa menjadi syirik besar. Riya itu tidak selamanya jadi syirik kecil, dia bisa jadi syirik besar. Bagaimana bisa jadi syirik besar? Begini. Yang masuk dalam kategori riya sebagai syirik kecil itu adalah kalau seandainya seseorang beribadah awalnya karena Allah. Awalnya karena Allah. Jadi misalnya dia sholat, awalnya karena Allah. Saya sholat karena Allah. Tiba-tiba dia dengar ada orang yang di belakangnya. Atau kadang-kadang kan kita tepuk, ditepuk kan. Tek. Ya. Padahal itu tidak ada dalilnya sebenarnya menepuk. Tidak ada dalilnya, tapi ya sudah menjadi kebiasaan orang Nusantara kalau orang mau masuk saja tepuk. Padahal tidak ada sebenarnya. Masuk-masuk aja. Ketika dia sholat, sudah satu rakaat, tiba-tiba dia dengarkan ada orang di belakangnya. Muncul dalam hatinya. Ini harus saya perpanjang ini. Sedikit ruku, kalau boleh panjang sedikit, sujud panjang sedikit. Ini riya. Inilah yang dikatakan sebagai syirik kecil. Awalnya karena Allah, tetapi akhirnya bukan karena Allah, tapi karena manusia. Jadi yang namanya syirik kecil itu, riya itu adalah ketika perbuatan tersebut di tengah jalannya berubah niat. Di tengah jalan berubah niat. Awalnya karena Allah, tapi dikarenakan banyaknya manusia, akhirnya berubah niat. Akhirnya karena Allah. Bukan karena Allah, tapi karena manusia. Syirik, riya bisa menjadi syirik besar kalau dari awal ibadah memang bukan karena Allah tapi karena manusia. Awalnya memang bukan karena Allah tapi karena manusia. Contohnya dia mau melamar seorang wanita. Ketika dia mau melamar seorang wanita ini, dia akhirnya datang ke rumah wanita tersebut kemalaman. Akhirnya apa? Dia akhirnya bermalam di rumah wanita itu. Maka muncullah, saya harus tunjukkan kepada bapaknya bahwa saya adalah orang yang sholat subuh. Maka dia yang biasanya bangunnya pukul 6, tiba-tiba dia bangun pukul 5, sholat malam dulu, kemudian sholat subuh. Ingat, niat awalnya apa? Mau tunjukkan kepada orang. Ini bisa menjadi syirik besar. Karena mulai dari awal ibadah, memang sudah bukan karena Allah, tapi karena manusia. Hati-hati yang namanya riya itu. Hati-hati yang namanya riya. Lalu apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil ini? Syirik besar, yang pertama perbedaannya dengan syirik kecil. Syirik besar apabila dilakukan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya dia bisa kafir dan murtad kalau dia melakukan yang namanya syirik besar. Tapi yang namanya syirik kecil tidak. Yang kedua, seseorang yang melakukan syirik besar maka seluruh amalan ibadahnya akan habis, hilang, sia-sia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan,
walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin yasabuhu dhamanu ma. Ya, orang-orang kafir itu amal ibadahnya bagaikan fata morgana. Fata morgana itu adalah apa namanya? Yang bayangan air di jalan pada waktu miraj itu kan. Bagaikan seperti itu, dia tidak dapat apa-apa. Habaan mansura. Hilang begitu saja. Tetapi kalau yang namanya syirik kecil, dia hanya merusak ibadah yang bersamanya. Jadi misalnya yang syirik kecil tadi kan awalnya ibadah sholat karena Allah, tiba-tiba ada orang sholat di belakangnya jadi panjang bacaannya. Karena orang tersebut yang rusak adalah sholat itu saja. Yang lainnya tidak rusak. Tetapi yang namanya syirik besar, sekali dia lakukan maka dianggap seluruh ibadahnya sebelumnya adalah hilang. Habis, sia-sia. Mungkin ada yang berkata begini, ini seperti tidak masuk akal Ustaz. Masa hanya pergi ke dukun, tahu dukun ya? Bomo, minta pelaris, dianggap sebagai syirik besar. Seluruh amalan saya sudah pergi haji, saya sudah pergi umroh. Misalnya kan, hilang begitu saja. Takkanlah seperti itu Ustaz. Kiasnya begini Pak. Kalau ada orang yang wudu dengan 10 liter air. Wudunya dengan 10 liter air. Setelah wudu keluar satu tetes kencing, batal tidak? 100 ini nih. Ini 10 liter ini yang keluarnya tetes ini. Batal tidak kira-kira? Sama dengan syirik. Makanya hati-hati dengan syirik besar. Ya. Hati-hati dengan syirik besar ini. Dan yang terakhir perbedaannya adalah kalau syirik kecil, pelakunya tidak selamanya di neraka. Tetapi syirik besar, pelakunya khalidina mukhalladuna finnar, selama-lamanya ada di neraka. Hati-hati, ya. Hati-hati dengan yang namanya riya, hati-hati dengan yang namanya sum'ah. Nauzubillahi min dzalik. Ada seorang ulama, dia kalau berbicara subhanallah, manusia semuanya suka kepada dia. Dia kalau sudah berbicara, manusia itu suka kepada dia. Suka kepada dia. Apa ulama ini lakukan? Sedikit-sedikit dia mengatakan apa? Astagfirullah. Setiap berbicara beberapa menit kemudian dia mengatakan astagfirullah. Jadi kata sedikit, astagfirullah. Lanjutkan lagi perkataannya, astagfirullah. Lanjutkan lagi perkataannya, astagfirullah. Ditanya, Syekh, setiap kamu melakukan ataupun mengatakan sesuatu selalunya kamu katakan apa? Astagfirullah. Kenapa? Kata dia, saya takut kalau seandainya ketika saya mengatakan sesuatu itu orang-orang tertarik dan saya semakin apa namanya muncul yang namanya kesombongan di dalam diri saya, riya di dalam diri saya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Makanya ulama-ulama terdahulu itu tawadhu'nya bukan main. Imam Ahmad itu terkenal namanya tapi orangnya tidak ketahuan. Bentuknya kenapa tidak ketahuan? Banyak orang yang tidak mengetahui siapa Imam Ahmad. Pernah satu hari itu Imam Ahmad berada di dalam masjid. Ya. Berada di dalam masjid, kemudian ada seorang ahli cerita. Biasanya di dalam periwayatan hadis itu dinamakan al-qassas, ahli cerita. Ahli cerita ini berceritalah. Biasanya kan yang namanya cerita banyak tambah-tambahannya. Tetapi dia ketika bercerita itu dia mengatakan dia mengambil cerita itu dari Imam Ahmad. Padahal Imam Ahmad ada di masjid itu. Dia tidak tahu kalau Imam Ahmad ada. Saya dengarkan Imam Ahmad berkata begini, begini, begini. Ceritanya merepek. Sehingga Imam Ahmad setelah selesai dia bercerita dia panggil. Kamu ambil itu hadis dari mana? Dia bilang saya ambilnya dari Imam Ahmad. Nih, saya Imam Ahmad. Saya tidak pernah merasa meriwayatkan hadis ini. Apa kata dia? Memang hanya kamu Imam Ahmad, banyak Imam Ahmad yang lain ini. Tetapi ini artinya bahwasanya imam-imam terdahulu tidak dikenal, tapi dikenal namanya. Masyhur namanya Imam Ahmad, tetapi banyak yang tidak kenal siapa Imam Ahmad rahimahullah. Ini menunjukkan bagaimana keikhlasan orang-orang terdahulu di dalam menuntut ilmu. Dan saya lihatnya begini. Ketika riya sudah ada di dalam diri, sum'ah ada di dalam diri, kadang-kadang ilmu yang kita berikan itu pun tidak berberkah, ya Allah. Karena ada riya, ada sum'ah, dan ini kita takutkan sebenarnya, kita takutkan. Memang di dalam Al-Quran itu dikatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits.
nikmat Tuhanmu, ceritakan. Ceritakan. Tetapi terus terang, kalau saya boleh katakan begini, antara membicarakan nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan riya, bedanya tipis. Bedanya tipis. Kalau boleh saya katakan, bagaikan rambut dibelah tujuh itu tipisnya itu. Sedikit saja berubah niat, selesai. Langsung tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita menjaga riya, sum'ah, mudah-mudahan tidak ada di dalam diri kita, dan kita lebih mengikhlaskan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil a'mal ya Allah. Ya Allah, berikan kita keikhlasan di dalam melakukan yang namanya ibadah. Wallahu taala alam. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Masalah hormat bendera sebenarnya ini menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Tetapi memang ada sebagian ulama yang memperbolehkan, tetapi tidak boleh diakui bahwa itu adalah sesuatu yang besar gitu. Jangan dianggap sesuatu yang besar. Karena kalau seandainya kita anggap bahwasanya hormat bendera itu adalah sesuatu yang agung, besar, itulah yang masuk dalam kategori yang pertama. Tetapi kalau seandainya kita anggap bahwa itu hanya sebagai lambang biasa saja yang tidak patut untuk dihormati, tetapi itu adalah bagian daripada ini, maka dianggapnya itu hal-hal yang boleh-boleh saja. Wallahu ta'ala. Oke. Taib. Orang-orang yang pernah melakukan syirik besar misalnya sebelumnya, kemudian setelah itu dia sadar bahwa itu adalah merupakan syirik besar, dosa besar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta betul-betul kepada Allah agar apa yang pernah dia lakukan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu tempatnya salah dan dosa. Dan kadang-kadang ada orang yang melakukannya karena dia tidak tahu, insyaallah itu lebih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.